Mereka ngevlog berdua, aku nggak dimasukin. Coba kalau aku vlog mereka masuk, jahat banget ya. Macam-macam sendek. Ada yang nori tuh. Iya, kali. Beli Alsa. Kok kayak lagi makan ginian ya? Itu rasa apa? Alsa. Seaweed pot. Kalau gua rasa seven apa ya tadi? Yang apa yang pedes? Darin lah. Ah, Darin yang ini. Gambarnya enggak kelihatan tuh Inarinya. Yang ada gambar Inari. Dibuka sayang. Di dalam gambarnya. Oh, ala yang ini. Oh, hai. Oh, ada gambar Inari. Terima kasih. Gede banget. Masih hangat. Mereka ngevlog berdua, aku gak dimasukin. Coba kalau aku ngevlog mereka masuk, jahat banget ya. Emang di sini daerah jajanan? Eh, tadi gerbang tadi. Ini rame banget dan menurut aku ini lebih rame dari yang waktu tahun baru aku kesini sebelumnya. Jadi ini lebih banyak turis daripada orang Jepangnya ya kali ya. Atau malah kebalik, kayaknya ini lagi banyak orang Jepangnya karena waktu kemarin itu banyak banget yang pakai kimono sama tsutsugyo. Itu banyak banget. Dan itu pakai bahasanya kayaknya bukan bahasa Jepang deh. Cuman ini nggak tahu yang pakai kimono sama yukata itu dikit banget. Jujur ini rame banget, tapi aku lebih suka waktu sebelumnya aku kesini karena itu lebih warna-warni, karena banyak yang pakai kimono, bukan yukata ya, banyak yang pakai kimono, jadi warna-warni lebih bagus daripada sekarang orang pada pakai baju biasa semua. Ini itu langsung yang ke Zen Bontori, kita coba masuk lewat sini yuk. Ini air. Ya, aku mau nyobain, kemarin belum sempat nyoba. Untuk nih. Lain. Wah, itu sakuranya tuh. Yuk kita ke sakuranya. Yuk. Sakuranya terjun tapi enggak seping yang pernah gue lihat. Ah, suka? Iya, itu terjun tapi enggak seping yang pernah gue lihat. Topit, sakura itu ada berapa jenis? Sakura itu ada banyak, antara 8 atau 18. Lupa sih, pokoknya lebih dari 5. Jenis. Tapi warnanya cuma ada 3 ya. Warnanya pink putih sama pinknya tuh kayak ini. Oh. Yang ini sakura air terjun. Ya, ada di belakang sini. Mau foto di belakang untuk doa. Yuk, dojo. Yang itu putih. Kalau yang ini pink muda. Gimana bedainnya? Kalian harus lihat.
secara mata kayaknya, karena bakal susah kalau nggak lihat secara langsung. Iya, kalau udah di foto atau video jarang banget sih bisa ngelihatnya. Itu putih. Ingat tuh ini untuk doa. Oh iya, ini tempat ini itu biasanya kalau Miko nari ada di situ di beberapa anime. Gak cuma nenek sih. Kimi, iya di Kimi no Nawa. Ya, itu ini, ya Miko, narinya Miko. Miko nari. Miko. Oh. Ayo kita ke Senbon Tori. Pura. Jadi ini untuk nulis permohonan gitu di sini. Kalau di tempat-tempat lain itu pakai biasa ya. Kalau di sini itu pakainya ini. Keren ya. Ini full look foto. Jadi ini main screen-nya. Ini buat doa. Itu orang doa. Ini koin keberuntungan. Jadi kita ngambil ini, terus yang ada lucky, unlucky, yang setengah lucky. Itu di sini. Jadi ini diambil, terus nanti keluar nomor. Nomornya ke situ. Minta sama situ terus bayar. Aku lupa berapa ya? 400 atau 200 kalau enggak salah gitu. Terus nanti dapat. Dapatnya apa? Daikichi. Terus yang lainnya. Itu sakura lagi. Nah, yang tadi kertas tadi itu di situ. Aku udah pernah sih. Nanti aku ada videonya, aku upload di setelah ini. Iya, abis ngambil keberuntungan dapat nomor 9, dapatnya Suedai Sasa Kisa. Arigato. Aku beruntung punya kamera. Di video dulu ya ngomong gitu. Jadi ini lagi mau ke atas, mau ke Senbon Sakura. Salah. Senbon Tari. Susah banget bro naiknya, pakai kimono. Diangkat ininya. Apa namanya ini? Megangnya ini diangkat. Senbon Tari. Dan ini kata si Fitri udah berantakan. Maaf ya Fit ya. Udah susah-susah makiinnya. Berantakannya cepet banget. Oh itu ya? Yap. Dan ini dari sini. Senbon Tori. Senbon Tori. Ini gak tau apa.